Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Amboi, hari ni lama lah tak ke udara Ustaz lah. So hari ni sebab ramai sangat tanya saya ni, Encik ni siapa? Encik ni askar ke polis ke? So ramai sangat tanya saya. So hari ni saya ambil kesempatan, saya nak cerita sikit lah tentang diri saya ni. Okay, saya Syakiri Yusof. Kalau tengok sini kan, nampak tak ni? Gerak khas, bukannya gerak khas yang gerak khas, itu bukan. Ini regimen gerak khas kalau kita panggil Special Forces lah, Malaysian Special Forces Commando. So, saya dah 23 tahun di dalam regimen gerak khas dalam komando. Saya tauliah komando pada tahun 1998 di Pekan Pahang, setelah ikut kursusan komando lah. So, dalam komando ni, dalam gerak khas ni kan, masa saya nak masuk regimen gerak khas Malaysia ni kan, saya daripada askar Melayu, askar biasa saya masuk. So saya ikut Special Forces Qualification Course ataupun kursus asas komando. Saya lulus dan dapat join lah, join grup komando. Apa yang ada dalam komando ni kan? Betul ke komando ni makan katak? Betul ke komando ni makan ular? Makan ular? Betul ke komando ni otak tak betul, otak sengit? Hari ni saya nak cerita. Saya masuk komando ni sebenarnya mula-mula saya punya brother saya pegawai waktu dia Major Malik Hamid tau. Assalamualaikum tuan. Saya harap tuan tengok saya punya video ni. So, masa tu saya habis latihan kadet Maktab Tentera Diraja di Sungai Besi. Saya habis latihan, datanglah promosi, datanglah Major Malik ni. Masa tu dia punya poket dia sengit macam nilah. Poket komando dulu, poket pakai uniform kita straight. Okey, dah sengit, dengan nama dah melintang. Lepas tu dengan ada wing sini, wing sini, macam-macam ni, dengan lipat samsing ni. Ni komando panggil lipat samsing ni. Dengan ada tali biru ni, beri dia dengan sengit. Ada rimau, tuduh rimau. Ni siapa ni, saya kata ni. Dia ceritalah, oh saya daripada regimen gerak khas ataupun komando. Dia kata, kamu semua dah habis latihan pegawai kadet, masuk komando. Dia kata, komando ni kalau di atas dia jadi burung, di dalam air dia jadi ikan, di atas darat dia jadi macam lipas kudung. Laju gerakan dia. Hebatnya. Saya tanya dia, tuan-tuan, kalau dia jadi burung tu macam mana? Dia kata, jadi burung tu pakai payung terjun, naik ke terbang tinggi-tinggi, 10,000, 20,000 kaki, 23,000 kaki, terjun. Pakai oksigen. Terjun di Perlis, mendarat di Pulau Pinang. Saya ingat lagi, wuih, terjun di Perlis, mendarat di Pulau Pinang. Hebatnya. So, wuih, saya pun isi borang. Habis latihan pegawai kadet, masuk komando. Sampailah sekarang. Sampailah sekarang. So, saya tengok diri saya okey je. Tak ada masalah apa pun kan. Saya dapat pergi ke India. Saya dapat pergi Filipina. Saya dapat pergi Brunei. Saya dapat pergi Indonesia. Inilah. Saya dapat pergi Singapura. Saya dapat pergi mana. Saya tak ingat, banyak lah. Banyaklah tempat-tempat saya dapat pergi setelah saya masuk askar dan masuk komando lah. Pernah sekali tu lah saya nak share, saya naik kapal terbang 5 kali satu hari. Daripada KLIA pergi ke Kota Kinabalu, Kota Kinabalu pergi Sandakan, Sandakan pergi ke Tawau, Tawau pergi ke mana saya ingat. 5 kali satu hari. Saya tak pernah naik kapal terbang dapat naik 5 kali satu hari. Itu yang saya seronok. So, lagi apa lagi yang saya dapat dalam regimen gerak khas dalam komando ni, saya dapat sambung belajar. Sambung belajar, kita ni SPM je masuk kadet. Lepas tu dapat masuk UKM. Buat psychology counselling. Saya buat post graduate ataupun diploma advanced diploma. Sekarang ni saya dah habis master psychology counselling. So, saya ada master dalam psychology dan juga counselling lah. Betapa banyaknya yang saya dah sumbangkan, betapa banyaknya regimen gerak khas sumbangkan kepada saya, tentera darat. So, kita seharap dengan share video yang pendek ni kan, sahabat-sahabat semua dapatlah faham apa itu regimen gerak khas sedikit. Nanti saya sambung lagi ya. Saya nak start kerja sekarang ni. Inilah pejabat baru saya. Saya dah habis dah belajar semua. So, saya ditumpangkan ke sini. Jumpa lagi. Semoga sihat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komando, komando, komando.